perhatian terkait penyambretan ini berawal dari kafe Oma ya, yang ada di RT 1 RW 7 Kelurahan Bekasi Jaya Bekasi Timur. Nah, kebetulan ini guru ngaji ini keluar dari gerbang rumah mau diantar ke rumahnya. Terus dalam jambret itu melewati rupanya, langsung ambil handphone, terus mereka lari seperti yang ada di CCTV itu kan. Terus kejar sama warga, terus handphone itu dilempar lagi, diambil sama yang punya. Karena mereka itu saya lihat orangnya kepepet lah, bukan orang profesional. Jadi mereka sambil jalan setengah lari, kebetulan kita sama warga pas saya melihat di depannya langsung kita tangkap. Oh gitu Pak. Setelah kita tangkap, wajar lah kalau penyambret itu kan buat bulanan warga. Karena melihat posisi seperti itu, kita kasihlah ke security sehingga diamankan di pos RW-nya. Setelah di pos aman RW, kita nyari apakah benar mereka ada seperti yang diucapkan